Everything bad. Sekarang batasan kursi 26, 27 dan 28 keluar melebihi itu di bagian belakang. 26, 27 dan 28 keluar. Ini penerbangan pertama setelah COVID. Banyak yang berubah, antrian keluar juga berubah. Kami antrian masuk juga berubah. 18, 19 dan 20 keluar melebihi. Setiap 5 menit itu dipanggilin supaya menjaga jarak dan lain-lain. Jadi ya, mau banyak berubah gara-gara COVID ini. Oke, gue terus berjalan ke sini dan coba bersyukur. Halo teman-teman, kita baru nyampe nih di Jethel. Mana sini? Simalingkar. Simalingkar. Saya SMA di sini dulu, situ. Saya SMA Texas. Pak, do you think that's good? SMA-nya udah kematik, SMA-nya udah kematik. Sekarang udah ada pelawan. Tadi dari bandara itu naik taksi mahal. 200 berapa? 215 ya? Iya. Ya, udah muter-muter clean ya, 215 lah. Oke, oke. Jadi, ini mau ngetes dulu nih. Ini orang ini penjual apa nih? Penjahit. Penjahit lulus pula. Lulus. Perdosi lulus. Ini jahitannya nih. Itu jahitannya. Itu lagi. Oh, itu. Itu baju. Perdosi lulus ada Facebook-nya. Tapi YouTube belum ada, enggak bisa bikin video katanya. Maklum. Udah ini, udah manusia tua, angkatan tua. Oke, teman-teman. Ikut terus vlog kita ini. Kita mau bikin apa? Oke, jangan lupa klik like dan subscribe. Halo teman-teman, kita mau ke gereja nih. Mau maluah atau pengakuan iman rasul ini. This is dia apa? Rebecca. Halo ya, oke, kita berangkat dulu ya, gereja HKBP Parsoburan, Parsoburan ya. Langsung ke kami di. Sabar berarti masuk. Saya lagi jangan, sabar ribet. Masuk gue nunggu coba guys. Aku jangan mak. Eben ntar gula Maria dan Roy si is dua do berarti itu lunar aku mau dok parang mam. Jadi dah kuda buah ala buahmu. Please hold me. Semua enggak bisa berminggu. Karena ada lawa ke dokter ni ani, alai yang ulu dah sangat tiu dan non ulu jemai. Alai siapa mak sini datang? Bah. Alai mana? Alai perjulin di mana? Alai bang mengamat tokusi. Oh, berdua hamusai dah kau tang. Alai bangunan. Masuk lagi di sini deh. Oh, lah tu. Manu pun mau naik dia, bukan pergi atau kamu naik dia, no. Mana dia terima mobil lah? Ya, ini orang ini, telefon lagi pergi kan? Isi mak hari lembung eh? Itu. Eh, memang pasti si rumah ngajari. Ayo ulu ni motornya, jang ni datang. Okey. Okey. Langsung gue buka non. Ah, langsung. Nggak hubungi dok. Nabi, langsung mau tarik. Thank you. Thank you very much. Oke, okay, kita udah nyampe nih di gereja HKBP. Mereka ini tak.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara orang tua dari anak yang tidak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakku berdiri di sini, sudah selayaknya saudara menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah hanya bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Nomor satu, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara telah berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Tuliskan dan renungkanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan selama mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk meroleh kehidupan yang kekal di dalam diri anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sekarang saudara, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Please for what?
Bagi Rebecca Elizabeth Arusan tertulis dalam kitab Rom pasal 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Binok, overcome of evil, but overcome evil with good. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatlah firman Allah yang telah kau pelajari, karena dialah sumber. Terimalah berkat Tuhan daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan menyertai engkau pada saat engkau melawan segala kejahatan. Dan Tuhan menempati engkau pada engkau saat melakukan kebaikan. Amin.